Ini model baju Elsa putih Frozen 2. Ini real picture-nya, ini foto cantiknya. Ini ada sayapnya bisa dilepas. Ini real picture-nya. Ini baju Elsa warna putih ini mewah ya kak, karena payet-payetnya ini full. Ini detail payetnya dari warnanya. Bagus banget ini warna payetnya. Tuh warna payetnya bagus. Ini lapisannya dua ya, bagian depan ini tile. Terus ada dalamnya tuh kartunnya. Ini warna payetnya tuh mewah ya kak ya. Ini bagian lehernya. Ini bagian lehernya ini ada manik-manik. Dalamnya ini ada matanya bening. Ini bahan bagian dadanya tile. Ada aplikasinya juga, jadi berkilau juga ini aplikasinya. Ini untuk lehernya ini seperti kalung ya kak ya. Ini bagian dadanya. Ini bagian bahan bajunya. Ini payet-payet. Ini bagian depannya. Ini bagian dalamnya. Jadi dua lapis ya kak ya, seperti ini. Ini bagian dalamnya katun. Ini bagian luarnya tile dengan aplikasi mute-mute. Nih. Ini ada belahannya ya kak, di sebelah kanan. Bajunya tidak ada lapisan dalamnya lagi. Ini bagian tangannya. Ini bagian tangannya ini bahannya tile dengan aplikasinya ini glossy-glossy nih, yang bulat-bulat, ada yang besar, ada yang sedang, ada yang kecil. Ini bagian tangannya. Kita lihat dari samping biar lebih jelas ya kak ya. Ini bagian tangannya. Ini bagian tangannya tile. Terus di sini ada kancingnya kak. Di sini ada kancingnya. Ini untuk sayap. Ini kancingnya bisa dilepas ya kak, kalau tidak ingin pakai sayap. Oke, ini bagian sampingnya. Kita lihat bagian belakangnya sekarang. Ini bagian belakangnya. Ini bagian belakangnya. Bentuk bagian belakangnya seperti V. Bagian belakangnya ini seperti V, bagian bahu. Ini ada sletingnya ya kak ya. Di tengah ini ada sletingnya. Ini panjang sletingnya. Jadi ini bahannya seperti ini. Dua lapis dressnya ini, dua lapis keliling. Depan belakang sama dua lapis, tidak ada dalamannya. Ini bagian sayapnya. Jadi sayapnya ini ada kancingnya kak. Ada satu, dua, seperti ini. Ini sayapnya ini panjang banget ya kak ya, melebihi dress. Kira-kira sekitar 2 meter ini, 1,5 meter lah untuk sayapnya. Oke, ini sayapnya ini ada dua ya kak. Satu, dua. Ini kancingnya satu, dua di bagian depan ya kak ya. Ini bagian sayapnya, jadi sayapnya dua. Sekarang kita buka sletingnya. Ini panjang sletingnya. Jadi kalau misalnya anaknya nggak pengen pakai sayap, ini bisa juga ya kak ya. Hanya dressnya aja. Ini bagian belakangnya. Jadi baju ini tidak pakai sayap juga bisa. Oke, ini bagian belakang. Ini kalau dengan sayap, sayapnya panjang. Ini sayapnya panjang. Sekarang kita bagian sampingnya. Ini bagian sampingnya. Ini bagian depannya. Ini baju ini untuk pesta mewah banget ya kak ya. Jadi dia bisa pakai sayap, juga bisa tanpa sayap. Sayapnya bisa dilepas karena pakai kancing. Ini real picture-nya baju Elsa putih
Frozen 2. Terima kasih.